Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan clinical trial ataupun kajian klinikal. Bila kita sebut klinikal tu maksudnya kajian yang dilakukan ke atas pesakit untuk merawat keadaan-keadaan tertentu. Kajian klinikal terdapat dua fasa besar. Pertama kita panggil pra-klinikal, iaitu kajian sebelum kajian klinikal. Dan kemudian kita ada kajian klinikal. Kajian klinikal terbahagi kepada empat fasa. Fasa pertama, kedua, ketiga dan keempat. Tapi yang paling utama sebelum sesuatu produk itu dikesan berkesan untuk merawat sesuatu jenis penyakit adalah setelah tamat fasa ketiga. Dan pada ketika fasa praklinikal, ujian yang dilakukan adalah lebih kepada untuk menentukan bahawa memang ada tanda-tanda aktif bahan ataupun alat yang hendak diuji itu ke atas penyakit keadaan yang hendak dirawat. Dan selalunya pada peringkat praklinikal ni, maklumat-maklumat yang diperolehi oleh ahli sains adalah melalui case report, laporan kes-kes yang dikeluarkan oleh doktor-doktor di dalam jurnal dan sebagainya, dan juga testimoni-testimoni ataupun dakwaan-dakwaan yang dilakukan, yang dibuat oleh pelbagai pihak termasuk pesakit. Jadi maksudnya testimoni ini sebenarnya adalah cuma peringkat awal untuk sesuatu kajian itu dimulakan. Dia bukanlah muktamad. Testimoni adalah kaedah pembuktian yang paling lemah, yang tak boleh digunakan untuk amalan. Ia cuma digunakan sebagai sebagai perangsang untuk memulakan kajian praklinikal. Kajian praklinikal ini terdapat dua jenis, iaitu kita panggil in vitro dan in vivo. In vivo ini maksudnya dilakukan di dalam badan. Selalunya praklinikal trial ini dilakukan ke atas haiwan. Tikus selalunya akan menjadi subjek untuk kajian praklinikal. Dan in vitro ni maksud dia kajian yang dilakukan di luar badan, selalunya ke atas sel-sel, lapisan sel yang dibiak di dalam media tertentu. So ini praklinikal. Dan semasa praklinikal ni tentulah pengkaji ataupun ahli sains ingin melihat sama ada bahan yang didakwa berkesan itu memang benar-benar memberi kesan yang positif ataupun negatif. Kemudian mereka akan mengenal pasti apakah jenis, apakah bahan tersebut. Kalau bahan itu asalnya bahan yang mentah, dia orang akan mencari apakah kandungan ataupun bahan aktif yang terdapat di dalam bahan mentah tersebut dan diekstrak atau dikeluarkan untuk digunakan untuk tujuan rawatan. So ini peringkat praklinikal. Jadi peringkat praklinikal ni peringkat yang sangat awal. Apabila dalam peringkat praklinikal ni didapati bahawa bahan yang hendak diuji ataupun alat-alatan yang hendak diuji ini memang ada berkesan, ada kesan ya, yang positif, maka barulah diteruskan kajian ini kepada kajian klinikal. So dari praklinikal tu kita masuk ke kajian klinikal. Okay? Dan bila sebut kajian klinikal ni maksudnya subjek yang kita gunakan di dalam kajian-kajian ini adalah pesakit-pesakit ataupun orang ramai, maksudnya manusia lah. Okay. So dalam kajian klinikal ini terdapat fasa 1, 2, 3 dan 4. Dalam fasa 1 ni lebih ditekankan dari aspek apakah dos ataupun kuantiti ubat bahan aktif yang nak digunakan ke atas manusia ni, dan juga pada ketika ini juga dikaji dari segi apakah farmakologi ubat-ubatan ini, kesan sampingnya, dan juga dari aspek apakah peringkat-peringkat jenis-jenis penyakit yang hendak dirawat, yang dikenal pasti. Dan pada peringkat fasa 1 ini mungkin melibatkan 20 hingga 100 orang subjek untuk diuji. Dan apabila fasa 1 telah berjaya dan didapati bahawa memang ubat ataupun alatan ini berkesan untuk merawat keadaan penyakit tertentu, dan ditentukan dos ataupun kuantiti yang diperlukan dan selamat, setakat ini selamat digunakan oleh subjek-subjek yang diuji, maka seterusnya
ahli sains akan masuk ke kajian fasa kedua ataupun clinical trial, phase 2 trial. Dan masa klinik fasa kedua ini, apa yang penting adalah untuk memastikan keberkesanan ubat-ubatan ataupun alat-alatan itu, dan juga ditekankan dari segi apakah kesan sampingan yang boleh berlaku, termasuk kesan sampingan ke atas anak di dalam kandungan. Dan fasa kedua ni adalah fasa di mana melibatkan lebih ramai subjek, selalunya pesakit-pesakit yang bilangannya mungkin lebih daripada 100 orang. Dan setelah berjaya dalam fasa kedua ini, didapati bahawa ubat ini berkesan, selamat digunakan, dan ditentukan dosnya yang tertentu untuk merawat penyakit-penyakit yang tertentu, maka kajian seterusnya adalah fasa klinikal, kajian klinikal fasa 3, phase 3 trial. Jadi fasa ketiga klinikal ni adalah fasa yang paling penting dan melibatkan proses yang sangat sukar, sebabnya kerana pada fasa ketiga inilah ahli sains pengkaji akan membandingkan ubatan atau peralatan yang baru ini, yang telah dikesan berkesan ini, dengan kaedah rawatan yang standard yang diamalkan oleh kebanyakan doktor-doktor. Okey, so daripada sinilah kita dapat bandingkan, dan kemudian didapati sama ada ubatan baru yang diperkenalkan ini lebih berkesan, sama kesannya, ataupun kurang berkesan dengan kaedah rawatan standard. Jadi peringkat fasa 3 ni peringkat yang paling penting, dan jika berjaya dibuktikan yang memang ubatan ataupun alatan yang baru ini lebih berkesan daripada rawatan standard, rawatan piawai, maka boleh kita katakan hampir sahlah bahawa ubatan ataupun alatan yang diuji ini memang berkesan untuk merawat penyakit, dan bukan disebabkan oleh kesan placebo ataupun sebab-sebab lain. Dan dalam fasa ketiga ini, dia melibatkan bilangan subjek yang lebih banyak dan mungkin memakan masa yang lama, mungkin ada yang sampai bertahun-tahun, melibatkan mungkin 1,000 atau lebih subjek untuk diuji, untuk memastikan benar-benar ubatan dan peralatan ini berkesan untuk merawat penyakit. Dan apabila dah dikumpulkan data-data daripada hasil kajian ini, maka pakar statistik akan melakukan analisa untuk memastikan bahawa perbezaan di antara ubat baru dan ubat dan standard ni memang ada, memang bermakna untuk memastikan memang benar-benar ubat ini berkesan. Dan setelah didapati berkesan, barulah laporan permohonan akan diajukan kepada pihak berkuasa ubat-ubatan untuk mendapat kelulusan bagi tujuan pemasaran yang digunakan oleh orang awam. Jadi proses daripada pra-klinikal hingga fasa ketiga ini mungkin memakan masa yang sangat panjang, dan memang banyak daripada kes-kes yang kajian-kajian yang dilakukan ini ke atas ubat-ubatan ataupun peralatan ini yang terhenti disebabkan oleh masalah didapati yang tidak berkesan, ataupun masalah kesan sampingan, ataupun dalam banyak keadaan adalah kesukaran pengkaji untuk mendapatkan peruntukan kewangan untuk meneruskan kajian mereka. Kebanyakan kajian-kajian yang berlaku di tempat di banyak institusi, terutama di Malaysia ini, adalah hanya pada peringkat praklinikal. Agak sukar untuk kita maju ke fasa yang seterusnya disebabkan oleh kekangan-kekangan yang saya sebutkan tadi. Dan selepas ubat-ubatan itu telah diluluskan penggunaannya, maka fasa seterusnya adalah fasa keempat, di mana ini adalah fasa pemantauan untuk memastikan bahawa tidak ada berlakunya kesan-kesan sampingan yang jarang berlaku, yang tidak dikesan sebelum ini. Dan untuk tujuan ini, maka pengguna pengamal perubatan perlu melaporkan sebarang kesan sampingan yang wujud kepada pesakit-pesakit mereka. Okey, ini adalah bertujuan untuk ada pemantauan, check and balance, supaya ubat-ubatan itu dapat diperbaiki dan dapat menghasilkan ubat-ubatan yang atau peralatan-peralatan yang lebih baik
di masa-masa yang akan datang. Begitulah telitinya proses pembuktian keberkesanan sesuatu ubatan dan peralatan dalam disiplin perubatan moden sebelum ubat-ubatan ini dipasarkan dan digunakan oleh orang ramai. Sekian, terima kasih.